kuis Asita Asiknya Bersama Beta bersama saya Lisa Menolandari. Kuis ini bertujuan khusus untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta menghibur semua sahabat Beta pastinya. Pada kuis kali ini, kita kedatangan tamu loh dari UKM Universitas Muria Kudus, Teater 3 Koma dan Teater Aura. Pada kuis episode kali ini juga, kita didukung oleh Alfamart. Nah, pasti sahabat Beta sudah penasaran kan? Gimana keseruannya? Yuk, kita panggil saja pesertanya. Halo Rita! Annyeong! Annyeong! Halo Sabili! Halo! Langsung saja ya, babak pertama. Jawab aku atau lempar. Tidak ada pengurangan poin. Ada 3 pertanyaan untuk setiap peserta dan akan saya bacakan secara bergantian. Poin skor 10. Pertanyaan pertama untuk Nita. Grup musik dari Jakarta, Indonesia yang dibentuk pada tahun 2005 dengan nama awal Flow. Salah satu anggotanya kini menjadi solois yaitu Anji. Lagu hits mereka seperti Bersama Bintang, Lepasmu. Grup musik apakah ini? Bisa diulangi mbak pertanyaannya? Saya ulangi. Grup musik dari Jakarta, Indonesia yang dibentuk pada tahun 2005 dengan nama awal Flow. Salah satu anggotanya kini menjadi solois yaitu Anji. Lagu hits mereka seperti Bersama Bintang, Melepasmu. Grup musik apakah ini? Drive. Benar sekali. Nita benar. Aku sana. Sebuah grup musik asal Indonesia yang dibentuk pada tahun 2007 dengan nama Awal Kertas. Salah satu anggotanya bernama Rizal. Lagu hits mereka seperti Pagi Pulang Pagi, Kemasi Yang Tak Dianggap. Grup musik siapakah? Armada. Benar sekali. Negara ini dijuluki Negeri Seribu Pagoda. Kok dilempar, oke? Thailand. Salah. Seribu Pagoda. Benar adalah Myanmar. Pertanyaan kedua untuk Sabili. Negara ini terletak di sebelah selatan Indonesia. Negara ini dijuluki Negeri Kamuru. Australia. Benar sekali. Ya rendah hati ngene men. Tasik. Oke, planet ini terdekat dari matahari. Planet ini juga merupakan planet terbesar di tata surya. Terbesar di tata surya. Benar sekali. Planet ini juga yang terdekat dengan matahari dengan revolusi 88 hari dan kala rotasi 59 hari. Planet apakah ini? Merkurius. Benar sekali. Merkurius sangat. Siapa sih yang ngomong? Dengan cara mengacungkan tangan. Poin skor 20. Negara ini menjadi tempat didirikannya Mahkamah Internasional. Negara ini dikenal dengan bunga tulip. Negeri ini juga dijuluki Negeri Kincir Angin. Belanda. Benar sekali. Oh, ini rebutan loh. Tabur sih, Teh.
pertanyaan kedua, lagu ini adalah lagu daerah Jawa Tengah. Lagu ini diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Lagu ini bermakna aja kan? Ler iler iler. Bener. Belum baku, kan jawab. Oh aku lulus muni, sok pura banana. Pertanyaan ketiga bapak kedua. Minuman atau wedang khas Imogiri, Yogyakarta. Minuman atau wedang dari bahan-bahan yang berupa dedaunan mirip dengan sampah. Uwo. Bener. Besar hati ya. Besar. Harjang. Pertanyaan terakhir kedua. Kali ini terletak di desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Nah, Kudus iki. Kali ini akan dicanangkan sebagai wisata air oleh berbagai pihak. Sebab itu kali ini dibersihkan oleh sampah-sampahnya dan sekarang ramai sekali karena banyak orang memancing. Kali apakah ini? Ploso. Kali Glis. Nah, sekali. Kali apa nih nerani Ploso? Kali apa? Mbak Ferrari. Panas. Pertanyaan kedua, babak ketiga. Beliau ialah sultan yang sudah diangkat sejak umur 12 tahun. Sultan ini tidak pernah meninggalkan sholat tahajud selama hidupnya. Sultan ini yang menaklukkan kota Konstantinopel. Siapakah sultan ini? Satu, Muhammad Al-Fatih. Benar kan? Anak gunanya nyontek ke sekolahan. Pertanyaan ketiga, babak ketiga. Film ini merupakan film cerita seru komedi hitam Korea Selatan. Aduh. Ditulis oleh Bong Joon-ho. Film ini mengisahkan keluarga yang terdiri dari para pengangguran. Film berbahasa Inggris pertama yang memenangkan Oscar. Film apakah ini? Oke, Sabili. BBM. Salah. 3%. Benar sekali. Sebuah klub sepak bola Inggris yang bermarkas di Fulham, London. Klub sepak bola ini berkompetisi di liga utama Inggris. Fans menyebut klub ini dengan sebutan The Blues. Chelsea. Demikian kisah cinta kali ini, gimana? Seru kan? Nah,
Nantikan selalu kisah kita hanya di channel YouTube Vita TV. Sehebat kalian bisa lo ikut kisah Asita, gampang banget. Tinggal tinggalkan pesan di fanpage Facebook Vita News ID atau tinggalkan DM di IG Vita News ID. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga ya tombol lonceng.